Saudara, kembali lagi bersamaku di sini sama Raskuy. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan bermain game Minecraft Pocket Edition lagi, dan di sini aku akan men-showcase atau open member sebuah server ya teman-teman ya. Jadi servernya ini sangat banyak fiturnya sekali dan pastinya keren, oke? Jadi sebelum kalian memulai untuk menonton video ini, baiknya kalian pencet tombol subscribe dan like dulu biar aku makin semangat membuat videonya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video teman-temannya. Dan oke, jadi kita langsung ngeplay aja. Di sini nama servernya itu adalah Minelook. Ya teman-teman ya, Minelook server. Oke, jadi di sini itu server address-nya adalah minelook.hopto.org gitu. Oke, jadi kalian screenshot aja di sini server name, server address, dan portnya itu adalah 2000. Oke, jadi kalian screenshot dan kalian langsung masuk aja ke servernya. Oke, ramaikan aja. Oke, jadi di sini itu udah lumayan rame juga sih teman-teman nih. Kalau misalnya kita lihat di sini yang online ada 30/200 dan di sini pingnya juga mantap juga ya teman-teman ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja join ke servernya. Oke, kalau misalnya kalian baru join ke servernya, di sini itu ada bacaannya di pojok kanan, pojok atas itu ada bacaan Minelook Networks gitu ya. Oke, jadi di sini ada bacaan juga Hello Samuel Askui, gila. Udah pluginnya ini udah mantap sekali teman-teman ya. Sayangnya di sini kita udah malam hari ya teman-teman ya. Jadi kita lah kurang melihat keindahan dari sebuah server ini nih. Ada bacaan Minelook Erlangga Erlansenspy. Oke, jadi di sini tuh ada server, klik me nanti dulu ya temennya. Jadi di sini tuh ada kayak kepala-kepala hero brand gini si Steve ya kan. Jadi di sini tuh buildannya itu aku nggak tahu ini by siapa sih temennya, karena di sini tuh aku belum mengeksplor. Jadi di sini tuh kita dari sini dulu yang dekat. Oke. Jadi di sini itu ada top vote bulan ini ya kan. Noh, Noval udah ngevote 22 kali. Jadi kalian bisa ngevote-nya itu nanti aku taruh mungkin ya di deskripsi untuk kalian ngevote-nya gitu, oke. Okay? Nah, di atas itu noh ada bacaan fitur-fiturnya tuh. Kalian bisa sebelum aku jelasin kalian bisa kayak baca-baca gitu aja, oke. Okay? Dan kalau misalnya kita lurus ke sini itu ada bacaan rank list, klik me. Oke. Okay? Ada rank list. Halo semua Laskuy, silahkan dilihat dulu rank listnya, jangan lupa dibeli ya. Oke, no, kalau misalnya kalian beli nih, kalian bisa langsung ini ada ininya nih, rank vote berapa, no. Rank vote, fiturnya bisa slash fly, slash tp, slash kit, ikan, no. Rank vote, no. Oke, dan kalau misalnya aku kan YouTube ya, aku pengen coba rank YouTube itu bisa fly juga di Aceh Island, bisa kit, ya kan. Terus, wow, bisa banyak juga sih ya temen-temennya nih, gila sih. Oh, ini ada pembayarannya nih, syaratnya nih, syaratnya ada syaratnya nih, syaratnya 300 subscriber, aku udah 1k gitu kan syaratnya. Terus bikin satu video review, aku juga ini lagi nge-review, berarti aku otomatis dapat rank YouTube. Kirim bukti YouTube ke WA, no, gila ya, aku tunggu ya admin untuk rank YouTube-nya. Mantap, mantap, mantap. Dan ini aku lanjut ke langsung ke fiturnya aja ya, oke. Jadi di sini itu ada fiturnya itu ada server, klik me. Nah, di sini itu ada fitur-fiturnya, oke. Jadi kalau misalnya kalian mau keluar, tekan untuk keluar. Dan kalau ke lobby, ini adalah lobbynya ya teman-teman ya. Dan ada Aceh Island, ada One Block Survival, ada survival biasa, dan ada mini games, dan ada Action War Skyblock. Semua yang ada di dunia Minecraft ada di server ini, gila, mantap kali, oke. Tapi kita jangan masuk ke dalam fitur ini karena kita mau ngelihat buildannya dari server ini dulu ya teman-teman ya. Di sini itu emang buildannya itu emang beda dari server yang lain ya teman-teman. Ini emang bagus tanpa adanya copy paste gitu ya kan, gak kayak server yang lain gitu kan. Di sini ada faction war. Oke, berarti ini fiturnya masuknya lewat sini ya. Bisa juga lewat sini, bisa juga lewat yang tadi klik me gitu. Oke, di sini ada faction war dan di sini ada survival. Noh, ada 5 orang yang join. Dan ada Aceh Island ya teman-teman. Aceh Island emang ramai banget di sini, 20 orang. Mini games 0 ya teman-teman. Padahal seru kalau main mini games. One block survival 0 juga. Dan di sini ada skyblock 4. Oke, jadi 4 4 9 21 30 yang online di sini gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mau nyoba Minecraft, nyobain fitur yang dari sini dulu aja teman-teman ya. Dari survival kita klik dulu survival. Wow, gila sih. Mantap, mantap.
Oke, di sini langsung, wih, gila, langsung ada disediakan ini. Apa ini bisa diambil kah diamond blocknya? Aku juga nggak tahu, kayaknya nggak bisa ya temennya, nggak semudah itu. Di sini ada bacaannya, kalau mau land invite temen yang pakai GT spasi harus pakai oke. Itu kalau misalnya kalian mau invite ke land kalian ya, mau invite ke pulau gitu. Ini contohnya /land invite 15 Buyung Puyuh. Parkour udah ready di Warpoy. Oke, ini tadi ini server. Oh, ini kalau misalnya mau ke fitur lainnya gitu. Warpoy, Warpoy ini apa ya temen-temennya? Oh, Warpoy kayak gini toh. Oke, kita kalau misalnya ke survival, ini kan temanya survival gitu sih. Aku juga nggak tahu kemana ini survivalnya. Ini cara membuat kayak shop. Kita nggak ke sini sih temen-temennya. Wah gila sih, ini ada patung apa ini anjir? School, ada patung school gini. Oh, ini udah mulai survival kah? Bisa ngancurin nggak? Belum bisa loh. Start TP. Oh, ini land by tutor set land biar nggak kemalingan. Oh, berarti ini kalau misalnya mau pakai land gitu harus ke ini dulu ya, harus pulaunya itu harus diklaim dulu gitu biar nggak kemalingan gitu sih. Oh, gila sih ini survivalnya udah mantep-mantep sih anjir. Tapi ini kita bisa ngancurin blok nggak sih? Oh bisa, berarti di sini udah mulai bisa ngancurin blok gitu temen-temen ya. Jadi hati-hati aja sih ya temen-temen. Aku ngerinya kalau misalnya kalian main di sini nggak ke grief gitu ya kan, bahaya juga sih. Tapi sih literally sih udah mantep sih temen-temen nih, gila. Survivalnya udah murni, udah rapi, udah keren-keren gitu kan buildannya nih, mantap. Tapi ini kayak gini-gini loh temen-temen nih, maksudku nih ada air sembarang di sini ya kan, takutnya kayak ngegrief gitu, merusak pemandangan gitu kan. Oke, jadi kita langsung ke fitur selanjutnya aja kan. Ini kita survival udah kita coba ya kan, udah lumayan mantap juga. Sini kita klik me. Tadi kita ke, sekarang kan tadi survival, coba kita ke Acid Island gitu ya, geng. Mantep nih kayaknya nih Acid Island nih. Gila sih. Oh gila sih Acid Island udah lobbynya ini udah kayak Sans SMP sih. Gila mantep. Wow, di sini ada bacaan juga nih Acid Island main Lux. Wih gila mantep anjir. Jadi dia ituin lagi, dia mappingannya dia ubah lagi gitu. Ini ada orang nih. No, siapa nih? Adminnya kan nih. Banyak sih di sini orangnya anjir. Gila sih, mantap-mantap guys. Ini kalau misalnya kalian mau masuk ke pengen buat pulaunya itu di sini ya temennya. Nih aku kasih tahu di atas sini kalau nggak salah ya temennya. Di atas sini terus kita naik ke atas sini. Nah, benar kan temennya nih. No, bikin Iceland kalian tinggal pencet, dan kalau misalnya kembali ke Iceland kalian, kalian tinggal pencet yang ini lagi gitu sih. Mantap banget kan? Gila sih. Jadi kalau misalnya kalian mau beli shop-shop gitu tinggal di sini aja noh. Banyak kok shop-shop di sini. Semuanya sudah dilengkapi gitu kan. Jadi mantap gitu kan. Coba kita akan ke fitur selanjutnya dari server Main Lux Network gini ya kan. Kita klik nih, ada abang-abang Gojek sini. Acid Island sudah one block survival. Sekarang kita ke one block survival. Oke, okay. Ih gila lobbynya ganti lagi. Keren. Halo, selamat datang. Jangan lupa vote. No, vote-nya di sini ya. bit.ly/mainluxvote gitu kan. Hadiahnya all or spawner terus money 1 juta quartz. Gila sih. Dapat uang 1 juta kalian bisa beli apa aja yang kalian mau anjir. Di sini ada beli, ada one block UI, enchanting UI, gila mantap. Di sini top no lab, siapa nih top no lab di sini anjir? Siapa yang sering main di sini siapa? Siron 61 jam dia main di sini anjir. Terlalu no lab ya. Mantap anjir. Wah, di sini ada sediakan parkour nih. Hanya orang yang pro yang bisa selesaiin. Oke, kita tak ada waktu untuk menyelesaikan sebuah parkour di sini tentunya karena durasi anjir. Mantap juga sih. Wah, ini temanya medievalnya bagus nih anjir. Ini kalau misalnya kalian mau ke skyblocknya kalian tinggal pencet aja temennya, tinggal pilih aja. Di sini ada apa nih? Oh, di sini ada top Iceland-nya nih. Gila sih, mantap nih. Hamshar. Gila GG Hamshar. Sekarang kita ke ini lagi, klik me. Oh, ini apa nih? Beda ya kan? Oh, sini teman-teman nih. Klik me-nya. Ini ada bacaannya nih. Info bermain one block. Or dari or spawner bisa dapat dari vote slash. Oh, kalian bisa baca sendiri lah ya. Sini kita klik tadi lobby udah, Acid Island udah, one block udah, survival udah.
Sekarang tinggal mini games. Wow, aku penasaran dengan mini games-nya, teman-teman. Apakah mini games-nya sama seperti di Nether Games atau di Vanity? Tidak ada yang tahu. Wis. Anjir, mini games-nya ini udah kayak di YouTube, guys. Di Hypixel, anjir, Hypixel, terus di mana ya? Hypixel sih, namanya nih, gila sih, mantap-mantap. Di sini ada info. Wah, gila sih, anjir, GG bangke. Mantap-mantap-mantap, anjir. Di sini ada info di sini kan. Skywars adalah minigames yang sudah cukup populer di Minecraft. Betul, cara bermainnya kalian hanya perlu membunuh player yang ada. Jika kalian hidup terakhir berarti kalian yang pemenangnya. Jika kalian mati kalian akan kalah. Jika ada hacker atau cheater harap lapor kepada staff. Selamat bermain, enjoy the games. Gila. Apakah baru Skywars doang gamesnya? Aku juga enggak tahu sih. Oh iya sih sebenarnya nih Skywars sih. Kita enggak bisa masuk ke Skywars karena yang bermain di minigames ini masih sepi ya temennya. Wah ini leaderboard Skywars menang 214 kali. Wah gila sih. Udah kalau misalnya emang lagi rame-ramenya lah pasti rame gitu ya kan. Udah menang 214 kali. Wih ini nethernya. Sumpah ini kayak mirip banget kayak Hypixel loh. Main look Skywars gila. Keren keren keren. Berasa jadi MC PC aku cu. Minigame sudah berarti Faction War. Aku nggak tahu Faction War ini apa ya temennya. Apakah sama dengan kayak Skywars atau minigame gitu? Wah, ini apaan nih? Gila buildingnya gede banget anjir. Mega base. Parah, parah. Sumpah aku weh cuk. Nggak bisa mataku nggak terlalu... Nggak bisa fokus ke satu titik anjir karena gede banget anjir ini. Ini Faction War ini apa ya? No keep inventory buat menu. Apakah ini VPP gitu kah tempatnya? Wah gila sih aku penasaran anjir ke situ. Ini apaan anjir ini? Ini world apa anjir overworldnya? Wah anjir tuh satisfying aku anjir. Gigi. Aku gak tahu ini Faction War apaan anjir. Tapi no, kalian lihat no kesana no. Wah gila sih. Mantep anjir jadi... Startnya klik me. Aku penasaran kita start. Oh, I see. Jadi ini kayak itu temen-temen ya. Kayak apa namanya? Dia kayak berkumpul gitu di tengah hutan. Terus nanti kayak bunuh-bunuhan gitu. Terus mencari sebuah chest. Itu kayak apa ya? Kayak battleground gitu sih temen-temen ya. Jadi ini kita kayak mencari sebuah chest gitu. Terus kalau misalnya kita nemu orang kita bunuh gitu sih. Ya, aku tahu. Oke, jadi ini kita ke lobby aja ya temennya. Klik dan kita lobby dan lobbynya di manakah? Oke, lobbynya di seperti biasa ya, tempat biasanya gitu. Oke, mantap sih mantap. Jadi kalau misalnya kalian mau join lah, kalian tinggal nulis portnya aja temennya, server address dan portnya itu udah ada di deskripsi gitu ya temennya. Pokoknya ini servernya emang mantep, the best gitu ya kan, noh. Udah lumayan rame, noh. Orangnya udah gila sih, rame banget ya, temennya. Jadi lah, mungkin sampai segini aja dulu ya, teman-teman video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, temennya. Biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video, oke? Jadi sampai segini aja dulu video kita kali ini. See you next video. Bye-bye.